setelah 3 tahun menjadi buronan pelaku pembunuhan di Gunung Galunggung, Kampung Cisuram, kepada seorang wanita berumur 26 tahun, akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kejadian tragis yang menggemparkan warga setempat pada tahun 2013 ini akhirnya menemukan titik terang setelah kerja keras dan upaya intensif dari tim penyidik. Kapolres Tasikmalaya, AKBP Ananda Sianipar, mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan hasil dari operasi gabungan yang melibatkan berbagai satuan kepolisian. Kami tidak pernah berhenti mencari pelaku ini, berkat informasi dari masyarakat dan bersembunyi di berbagai lokasi. Namun, berkat informasi, tim penyidik berhasil melacak keberadaan Polres Tasikmalaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.